اللهم صل وسلم وبارك عليه. Amal sapaling solah manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebawon dunia ni kiara telu. Biasa telu ibu-ibu. Pertama manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi. Paling urutan pertama nggih. Urutan pertama amal sa paling salah satekar yang isi tiang pelungguh lebawon dunia niki manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Nabi menyebutkan talabul ilmi, tuntut ilmu. Ya amal paling salah. Alhamdulillah. Tuntut ilmu. Nabi tidak mengawalinya dengan yang lain. Bahkan Nabi mengatakan talabul ilmi, itu urutan yang pertama. Kemben ibu-ibu, karena segala sesuatu Nabi pun ruan karya, ruan ibadah, ruan amal tiang pelungguh paling julu-julu. Ampun dia tahu karya, ampun dia kena dan dia karya, ampun dia terima karya amal tiang pelungguh si Allah subhanahu wa ta'ala. Adik sak ta'awalin julu, tebekalin julu isi ilmu ya paling julu. Ilmu sehingga nih dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi bahasa Nabi al ilmu imamul amali, ilmu itu adalah imamnya amal. Ilmu ya jari imam nih si amal, berarti ilmu posisi imam lejulu, amal posisi makmum lemuri. Jadi ilmu amal apa berjuluan? Ilmu ia pun amal. Saya oleh julu ilmu, saya oleh muri amal. Wal amalu tabi'uhu manik Nabi, sedangkan amal adalah mengikuti imamnya yaitu ilmu. Apa kata ilmu? Berarti itulah yang harus diperbuat dalam beramal. Sila. Bahkan lamun beramal di dasar ini si ilmu dia diterima isi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi menyebutkan paling julun-julu amal sepaling sholah di bangun dunia niki adalah tuntut ilmu, rajah ilmu. Sa nomor dua manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah senamian, amal sepaling sholah lebawun dunia niki setelah menuntut ilmu wal jihadu, sak kedua adalah berjihad, berjuang fisabilillah, memperjuangkan agama, memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui yayasan pondok santren dengan perjuangan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Aja teke bije jari lek gedeng lek balik baca Al-Quran, aja teke pendidikan-pendidikan agama termasuk ialangan tiang pelungguh berjihad perjuangan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sarana majelis taklim ialangan tiang pelungguh memperkokoh, peteguk, pekuat okay. Ialangan tiang pelungguh pelihara jaga agama Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dia berjihad, berjuang memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ia nomor dua amal sepaling sholat. Nomor telu manik Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kasbu alal halal, pete boyak rizki li jalan sah halal. Ia nomor telu. Jadi telu ia amalan sepaling sholat lebawan dunia niki ngaji, perjuangan agama, pete boyak rizki, jalan sah halal.
Lalu begabah, selesai begabah, lumbar ngaji. Selesai ngaji, mantuk ojok gede. Mun jalanan ruan perintah Allah Ta'ala, gawe sembahya, bacaan Al-Quran. Ini termasuk dengan kalau berjihad, perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembik. Adin sak tegak, adin sak kokoh, adin sak kuat. Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Langan desak, ajahannya. Ilmu langan saja keluarga kadang dari cara ibadah termasuk salah satu indah hilangan tiang pelukur berjihad perjuangan agama Allah. Bila keluar baru ibu amal sa paling solah manik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam leh bawon dunia niki arah tel pertama tuntut ilmu. Alhamdulillah tiang pelukur ikalal tuntut ilmu. Sakadua wal jihadu berjihad. Laik Rasulullah bersama dengan para sahabat di zaman beliau berjihad perjuangan agama Allah Ta'ala. Wisaifihi dengan pedangnya, wisaifihim dengan pedangnya para sahabat. Pedang ialangan perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin niki tiang pelunggu perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langan, pulpen, buku, kitab, kemudian langan majlis ta'lim, langan madrasah, langan masjid, langan musallah, ialangan tiang pelunggu memperjuangkan agama Allah. Saat nomor telu adalah wal kasbu 'alal halal. Peta boyak rizki lek jalan sak halal sak tereda isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakan sekedi pulih mau rizki lagu tereda si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu halal ketimbang luwe lagu haram. Kembet sengak selaku lapu dia te pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.